Jadi dia fungsinya kayak power bank. Nanti sekalian kita charger supaya seimbang. Untuk baterai ini tidak ada komunikasi dengan CAN bus. Jadi yang komunikasi hanya dua baterai. Oke, kita coba wrapping baterai repack. Volt. Ah. Ini kemarin mau beli yang ukuran 50 cm ragu-ragu kalau kekecilan. Setelah saya hitung-hitung ternyata malah kebesaran. Bagian lekuannya dulu. Tuh sobek.
kita sambung konektornya. Untuk konektor kita menggunakan XT90 ya, yang murah meriah aja karena arusnya 20 ampere, kalau kali 3 ya sekitar 60 ampere. Plus minusnya mana nih? Oh, ya bener. Konektor sudah kita pasang biar lebih kedap lagi. Ini pakai solasi kain. Oke, nanti ini kita solder di yang ada di motor. Nah, ini baterai sudah terpasang. Full tempatnya ngepres sesak. Pas-pas. Ini jadi dia fungsinya hampir sama dengan power bank ya. Ini kan tadi tegangannya 8, harusnya disinkronkan dulu. Ini tadi tegangan 82 volt, sedangkan yang dua ini karena paralel sebelumnya tegangannya 74. Jadi dia fungsinya kayak power bank. Nanti sekalian kita charger supaya seimbang. Untuk baterai ini tidak ada komunikasi dengan CAN bus. Jadi yang komunikasi hanya dua baterai ori. Yang baterai rakitannya enggak. 20 AH juga, 72 volt. Kalau kita lihat tegangannya, sekarang jadi 79,8. 87%. Oke, habis ini kita cas slow charging biar jangkauannya semakin jauh dan tarikan power untuk spotnya semakin menggigit. Oke, terima kasih.